Banjir di Bandung Selatan mulai berangsur surut namun menyisakan masalah berupa tumpukan sampah yang menumpuk di aliran sungai. Warga pun kini harus bergelut dengan bau sampah yang sangat menyengat. Seperti inilah kondisi pemukiman warga di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung pasca banjir yang merendam pemukiman warga. Tumpukan sampah dari aliran sungai Cisangkuy tampak di lokasi tersebut. Selain menimbulkan bau tak sedap, sampah juga menghambat laju air sungai. Menurut warga Bale Endah Amin, sampah bermunculan sejak Kamis silam saat banjir besar melanda pemukiman warga. Sampah terbawa derasnya luapan air sungai Citarum. Nah, jelas sekali itu mengganggu kesehatan lingkungan. Terusnya cuma ada bau-bau kan dari bangkai-bangkai yang terbawa arus. Ini emang sampah dari aliran sungai mana sih? Iya, dari Cisangkuy ini. Khusus Cisangkuy. Ini udah berapa lama, Pak, numpuk di sini? Setelah ini aja, banjir besar. Mulai banjir kan dari Kamis. Sampai sekarang Kamis lagi. Belum ada pengerukan gitu, Pak? Belum. Tentang sampah belum. Warga berharap pemerintah dapat membantu dan menanggulangi tumpukan sampah yang menyumbat aliran sungai. Pasalnya sampah juga mengganggu masyarakat karena bau tak sedap serta khawatir menimbulkan berbagai penyakit. Rezitia Prasaja, Bandung TV.